sahabat Aidan Sportivi berikut hasil lengkap pekan pertama BRI Liga 1 musim 2023-2024 beserta klasemen sementara top skor dan top assist. Berikut hasil lengkap pekan pertama BRI Liga 1 musim 2023-2024 hari Senin tanggal 3 Juli 2023 PSIS Semarang menang 3-1 atas Bayangkara FC, sedangkan Persija bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar. Hasil lengkap pekan pertama BRI Liga 1 musim 2023-2024. Persik Kediri bermain imbang 1-1 melawan Borneo FC dan Rans Nusantara FC menang 2-1 atas Persikabo 1973. Dan berikut hasil pertandingan sebelumnya BRI Liga 1 hari Sabtu 1 Juli 2023. Bali United kalah 0-1 dari PSS Sleman, sedangkan tuan rumah Persis Solo kalah 2-3 dari tamunya Persebaya Surabaya. Dan adapun hasil pertandingan pada hari Minggu 2 Juli 2023, Dewa United menang 1-0 atas Arema FC, dan Persib Bandung harus puas bermain imbang 1-1 melawan Madura United. Barito Putra menang 2-0 atas Persita Tangerang. Berikut daftar lengkap klasemen sementara BRI Liga 1 pekan pertama 2023-2024. PSIS Semarang memimpin dengan koleksi 3 poin. Barito Putra di peringkat kedua dengan 3 poin. Peringkat 3 ada Persebaya Surabaya dengan 3 poin. Peringkat 4 Rans Nusantara FC 3 poin. Dewa United berada di peringkat kelima dengan 3 poin. PSS Sleman berada di peringkat ke-6 dengan poin 3. Dan klasemen 10 sampai dengan 18 untuk 3 tim terbawah, Bali United berada di peringkat 16 dengan poin 0, Bayangkara FC berada di peringkat 17 dengan poin 0, Persita Tangerang berada di peringkat 18 dengan poin 0. Daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Bruno Moraes, Persebaya Surabaya 2 gol. Mitsuru Moroka, Rans Nusantara FC 2 gol. Dan daftar top assist sementara BRI Liga 1 pada pekan pertama 2023-2024. Alexis Mesidoro 2 asis, Teise Morukawa PSIS Semarang 2 asis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Aidan Sport TV.